Akhirnya sekarang kita udah sampai di airport dan ketemu sama Mami dia. Mami Mirna, Kian udah bangun. Kita sekarang mau masuk check-in. Nih, ada baby rabbit. Bunny. Look mama. Honey bunny. Ini dia barang-barang kita untuk mudik. Selalu ada kardus. Oh, kardusnya. Harry the bunny. Dancing ya. Nanti aku ajak kalian ikut lihat makanan khas Kalimantan, Banjarmasin yang enak-enak. Hai. Hai. Yuk. Kita mau kemana? Banjar, pulang kampung. Pulang kampung. Pulang kampung. Kita sekarang udah mau boarding menuju Banjar, Mas. Lego. See you there. Bye-bye. Adalah penumpang terakhir yang keluar dari pesawat tuh lihat, karena harus ganti pampers dan nanti. Dan akhirnya kita babai sih ayangnya, kok di babu? Lihat kita lihat Ai ketemu sama Kenyu. Ai itu gimana dong? Ai itu nah i Ai ini Kenyu Ai. Ayahnya ganti baju dulu ya. Ayahnya bangun tidur dulu ya. Kianunya di kamar dulu ya, Ayi. Kianu mau mimi susu ya. Susi. Kian mau minum susu ya.
Iya. Ini di sini ada foto. Can you? Tuh di sini banyak banget foto-foto. Semuanya foto-foto, foto-foto. Foto-foto juga ada foto Ken waktu masih bayi itu. Ken waktu masih bayi itu. Ya kan? Akhirnya sampai di rumah. Yuk. Pesta makanan hari ini, makanan kesukaan kita semua. Makanannya ini namanya sop mutiara, bikinan mama. Sop mutiara. Selamat makan. Halo, selamat siang. Oke, aku baru selesai mandi. Kemarin kayaknya terakhir aku nge-vlog itu kita mau makan malam, makan sop mutiara bikinan mama. Karena dari Jakarta aku udah pesen, "Ma, tolong bikin sop mutiara dong, kesukaan aku." Karena Keanu juga lagi susah makan karena giginya mau tumbuh lagi. Jadi sop mutiara itu bulatan-bulatan itu terbuat dari ayam dan kentang. Jadi kayak bulatan kecil bakso gitu. Jadi Keanu suka buat ngemil itu. Setelah itu kita bersih-bersih packingan koper. Terus kita istirahat karena kemarin agak hektik di airport. Terus Elang juga baru nyampe. Di Banjar karena dia kemarin itu beda pesawat sama kita. Karena dia kan harus kantor dulu. Jadi pulang kantor Elang baru ke airport dan ternyata pesawatnya delay. Jadi dia baru nyampe ke sini itu jam 12:30 malam. Oke, plannya hari ini adalah tadi pagi kita udah sarapan bubur. Kita nanti makan siangnya rame-rame mau makan di Pondok Patin. Ikan patin itu favoritnya Elang banget. Setiap ke Banjar dia pasti harus makan patin. Gimana Kian? Gimana nak? Kok gitu? Oh, gitu mukanya. Wah. Jaim kalau di kamera gimana? Ya. Kiss aja deh, kiss mama deh. Mama, kiss mama. Mana kissnya? Ah, oh gitu. Yuk kita mau jalan. Nah, itu dia kissnya. Kiss ya kissnya tadi. Oh, gitu. Oke. Yuk berangkat yuk. We are ready to go. Patin bakar. Wow. So yummy. Sekarang di sini ada sudah ada IO kita untuk hari ini. Hai. Apa? Halo. Halo kita hari ini. IO kita dalam acara suka dan duka. Suka dan duka dalam semua acara. Terus di sini ada tante-tante. Yeay. Tante-tante saudaranya mama kita kumpul dan makanannya sudah siap. Ini aku kasih tahu. This is my favorite. Ini patin goreng. Ini telur bakar. Ini patin goreng. Yummy. Ada perkedel jagung. Terus baru dibungkus kayak itu. Patin sih. Coba berhati-hati pengen yang
Coba melihat Ipang. Ini berapa nih? Berapa? 165. Kalau orangnya bisa kurang. Berapa pasnya? 150. Kalau nggak kurang lagi? Kurangnya 20 aja. Banyaki kurangnya. Hai. Banyaki, banyaki kurangnya Bu Ai. Kuat, kuat. 50 apa yang ketu? Yang ke kita ya? Ketu. Ketu kayak itu artinya. Nih, life vest, life jacket. Nah, yang gana lima. Kalau yang gana tuh larangan. Ini kawa dikempesakan kawa berlipat lah. Kawa. Kawa. Kempesakan kawa berlipat lah. Kawa. Artinya, dikempesin bisa dilipat kan? Oh, ini sih. Kalau kebiasaan di Kalimantan, kalau beli barang, kalau menukar barang harus punya berapa tukar lah? Jawabannya. Jual. Ini udah di rumah. Tadi mampir beli mainan buat Keanu. Beli ban buat Keanu mau berendam, mau berenang hari ini. Nanti sore ya. Depan. Tadi kita mampir beli apa sih namanya? Ban kolam. Oh iya, di sini ada Mbak Dede, Mama Dede. Mama Dede dan Eli Kasim. Namanya apa? Hari ini mau makan itik panggang, namanya itik mahaji. Jadi di sini tuh ada banyak macam-macam itik, ada itik tanpa tulang, ada itik mahaji, ada itik lainnya. Nah, yang Elang suka itu itik mahaji. Kita sekarang mau makan di sana. Si jali-jali. Ada Dimas. Halo, siapa? Egi. Egi. Selamat makan. Ini dia, ini sate kulit. Ini paha, ini sama berdada. Dada. Oke. Mas, thank you, Mas. Selamat makan. Jangan lupa makan. Ya, udah gue dikit aja. Sudah kenyang. Sudah ken. Nyami. คน rai มัน lên ไป pack nong lai mae. Thang ga mahaji mae lai le. คน rai เปิ้ก mãn sin sai le tmuoi. Tmuoi phang nyen pnak dai khoy. Da ka phuon ka. Kap tong ka. Kap phuon ka. Akhirnya kesampaian, Bu. Kita sekarang lift sama Tia. Di PIM. Sekarang kita mau pulang. Terus. The next day kita mau makan patin lagi, tapi di tempat yang berbeda. Sekarang dijemput sama Mas Enat dan Mbak Esti. Hampir waktu kita sudah sampai di Neng Yasmin, kon driver tang lửa nổ máy. Ibu. Ya, dia ibu. Kita sekarang ada di Neng Yasmin. Daerah mana nih, Bu? Sungai Jinga. The best patin di Banjarmasin. Patin goreng. Yeay, ini dia patin goreng Yasmin, Neng Yasmin. Pakai urap. Berarti patinnya satu lagi tuh. Sambalnya yummy. Ini kita mau foto lo yang lengkap gini, Bu. Beterong. Ini apa? Patin yang bolong kok. Pepes. Pepes patin. Tolong perkenalkan makanannya. Ko driver de prak neng lai he. Neng Yasmin Phuong Mai.
ขาดที่ไหนขาดที่ขอไล่เหมือนเลิกไหมคนทุกบาทเนืองหายเลยสายอยู่ใบยำสายใบยำนาซิปูตีจับจับไปอู้รับอู้รับไปแค่ผืนขาวกับผืนขาวอันนี้ไรซ์โกเร่อันนี้juara นะอันนี้ paling juara ini kan asin asam manis orang Banjar pasti tahu enak banget selamat makan selamat makan semua apa minta tisu selamat makan good morning morning juga selamat jalan cucu sayang cucu ayangnya ketemu lagi di sana ya. Kita hari ini jadwal pulang ke Jakarta. Keanu udah ready, Mama ready, Eyang ready, siap untuk berangkat. Ya kan? Kita ketemu Ayah lagi karena kemarin Ayah pulang duluan. Jadi hari ini kita pulang dan ketemu Ayah lagi. Keanu kangen Ayah? Kangen Ayah? Ya? Okay. Kita mau siap-siap dulu ke airport. Nanti kita lanjut lagi ya. Bye-bye. Kiss. Kita sekarang udah di ruang tunggu airport. Boardingnya masih setengah jam lagi. Sekarang Keanu-nya nyusu. Keanu-nyusu ya? Pintar kan? Baru nyampe airport ada yang pupi. Terus di sini nggak ada nursing room jadinya gini. Udah biasa sekarang ya. Kita sekarang udah harus naik pesawat, cuma lagi nunggu mobil untuk kesana. Keanu abis nyusu tadi langsung tidur, ngantuk banget karena mama nyuruh Keanu tidurnya nanti aja di pesawat biar nggak ribet. Please bother your seatbelt. Yes, your seatbelt is to the end position of your mobile phone. Thank you. Bye. 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 B